Oke, teman-teman saduluran yang baru gabung ya, saya mohon bantuannya untuk klik tombol subscribe di bawah ya sebelum nonton video ini ya. Dan video kali ini saya itu mendapatkan hasil buruan, tapi buruan kali ini itu sama saya itu mau dihilang cat-nya. Seperti apa dan bagaimana cara menghilangkan cat versi saya ya. Jangan lupa tonton video ini dan jangan lupa klik tombol subscribe di bawah karena tombol subscribe itu gratis ya. Mohon ke bawah sebentar ya agar channel ini terus berkembang. Dan nanti jika teman-teman mempunyai cara lain, komen saja di bawah. Mari kita berbagi sesama ontelis ya. Seperti apa? Mari kita lihat. Untuk prosesnya ya, di sini saya menggunakan tabung LPG ya. Ini namanya Joros, kalau yang saya panggil ini Joros ya. Jadi ini dibakar ya teman-teman. Dibakar. Mengapa ini dibakar? Kalau kita menggunakan apa namanya wis itu wis yang panas itu Jack. Remover itu kalau menurut saya terlalu lama sih. Tapi kalau kita membakar ini langsung menyala, langsung hilang catnya ya. Ya cukup pakai gas aja. Ini versi saya. Full konten juga ya. Nah ini teman-teman ya. Nah ini sudah hilang. Ini awalnya hijau semua ya. Mantap bro, jangan dipegang kalau yang kayak gini wis. Proses kalau untuk menghilangkan cem memang banyak cara ya. Ada yang menggunakan remover, saya dulu pernah menggunakan remover, terus menggunakan yang versi kayak gini. Kalau menurut saya, kalau kita menggunakan remover, tapi kalau kita kena ke badan itu apa ya, panas badannya. Tapi kalau kita menggunakan Joros ini, yang pertama kalau menurut saya sih lebih simple ya, cuma dibakar saja. Tapi setelah kita bakar, kalau bisa kita kombinasi sama amperlas yang paling halus ya, biar framenya itu tambah halus ya teman-teman ya. Nah itu ya, setelah ini setelah kita bakar, kita langsung ke sungai ya, langsung kita ceburin saja wis biar gan. Ini ya bagus ya hasilnya ya. Ini bagus bro, mantap. Sekarang di bagian as tengahnya ya dibakar ya. Nah, itu ya. Ini frame yang baru saya dapatkan kemarin, jadi langsung dijoros ya. Versi yang laguna. Ini frame apa ya? Ini frame kudel atau bisa jadi di apa ya? Dipanggil law leader sama orang-orang itu ya. Berbeda orang memanggil nama sepeda kayak ini. Panas, Jack. Ini adik saya ya. Jadi saya tukang record saja, guys. Nah itu teman, itu kan awalnya hijau ya, kita fokus aja ya, entar lagi atau bakal warna klasik ya, itu teman hilang ya, jadi simple saja. Menggunakan
gunakan tabung LPG disponsori sama LPG 3 kilo ya. Itu hilang bro. Wah, jangan dipegang frame-nya ini cuy. Panas. Panas banget ya. Kalau untuk prosesnya memang apa ya, yang disiapkan LPG dan jorosnya ya. Setelah itu langsung main bakar saja. Abang kalau menggunakan api unggun gimana? Apakah bisa kayak? Bisa teman-teman ya, asalkan teman-teman itu apa ya, menggunakan cara membakarnya itu ya. Itu supaya rata bagaimana gitu weh. Bisa kalau kita membakar sama kayu juga bisa ya. Asalkan rata antara dari segi frame-nya semua itu kena semua, nanti hasilnya bagus juga bisa. Kalau kayak gini kan tinggal panasin bro, kan hilang ya. Sambil kita nunggu. Kita tunggu ya sampai selesai. Mau dibakar ya, mau dicuci bro. Jadi ini langsung dicelupkan ke sungai. Panas ini. Takutnya panas bro. Nah, jadi setelah kita dibakar, ini memang harus ya, kalau bisa ada gosok panci kita gosokkan saja juga ya. Ya biar hasilnya itu tambah mantap jiwa. Jalan belas halus tuh. Aja vaksin jadi ya. Hah? Tak uang ke vaksin nyaman. Ya bener mah Biki. Iya. Iya bener mah. 16 aja. Mari aja. Hari 12 kemapan dulu. Gila. Tinggal. Tak jipen. Bisa nggak panas sih bro? Bulu aja. Apa? Anu aja. Ya Allah, mak lebelnya ada yang jadi singkara. Iya. Bikin malah panas bro, iya jadi iya. Lah Indonesia. Apa hunan? Kok ada karbon macam atau bukan? Iya. Mata banjir. Presiden salah lagi, rakyat lah ibu nak. Apa? Tapi Jokowi salah. Di sini pemberontakan PKI. Kata berontak, aja tak adil sahaja. Tahu anu? Disebut bro. Jadi ini hasilnya itu sudah lumayan ya, HP-nya jatuh bro. Oh, tuntak jatuh sungai. Mama. Jadi ini hasilnya sudah maksimal, tinggal kita kombinasikan sama ampela 1000 ya. Jadi kalau dibakar menggunakan kayak gitu ya, kita menggunakan gas sama joros ya.
kalau kita ingin menggunakan kayu bakar, apakah bisa? Bisa, teman. Asalkan teman-teman pinter-pinter memodif tempatnya ya. Ya, punya kayu bakar sentral. Jadi ini sudah bagus trimnya ya. Sip. Oke, teman-teman, jadi seperti itulah cara menghilangkan cat ya versi saya, yaitu menggunakan joros, menggunakan api unggun juga bisa ya. Teman-teman pasti mempunyai cara yang berbeda-beda. Buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah karena tombol subscribe itu gratis. Salam sebiar dirasa duluan salawasi. Ojo lali subscribe. Thank you.